Tiga. Nih. Ini. Terus nempel lu di sudul dah. Satu rak Mas ini namanya, Mas. Ba 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 ba. Dibuat mainan Mas sama dia, Mas. Lah lah, dibuat mainan. Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku sudah membawa antek-anteknya si Ura ya. Cuman nggak semua. Di sini aku sudah membawa dua ini ya. Ada si Batagor dan ada si Serabi. Nah, mungkin kalian sudah melihat dari backgroundnya. Kali ini kita akan ngapain? Benar sekali, karena kali ini kita akan beli semua barang yang disentuh mereka berdua. Loh Bang, kenapa kok nggak kalian empat gitu? Kenapa harus dua dulu? Karena ya biar jadi part dua gitu teman-teman ya. Masa kalau empat nanti lumayan habisnya banyak juga gitu. Makanya ini dua-dua dulu. Nanti yang kloter selanjutnya ada si Lemper dan si Getuk gitu ya. Di sini untuk kloter pertama ada Batagor dan ada si Serabi. Oh ya, sekedar info saja ya. Untuk beli semua barangnya kali ini aku lagi ada di Gemi Fatmawati. Dan kebetulan besok pas Agustusan ya, atau 17 Agustus, Gemi itu lagi ngadain promo steril, vaksin dan lain-lain, dan kalian bisa lihat aja bannernya ada di tengah sini nih ya. Jadi kalau kalian mau vaksinin kucing kalian, mau sterilin kucing kalian, nah pastiin aja tuh tanggal 17 deket-deket itulah pokoknya. Karena lagi ada diskon. Kalau misal vaksin kalau nggak salah tuh ada free obat cacing atau steril ya, aku lupa, pokoknya gitulah. Kalian bisa lihat aja bannernya itu kayak gitu, oke? Nah, yuk langsung aja kita langsung samperin Popol. Ketakutan Mas, ketakutan dia Mas. Batagor, kamu ketakutan ah? Lululululul, kamu ketakutan ah sama Popol? Atuh suaranya. Apa? Kupingnya mingkup. Popolnya sih santai aja ya. Ayo lo, dicium lo kamu lo. Malah kumpu guys. Si Serabi. Lu naik dia Mas. Naik dia, coba ya. Jadi si Popol ini buat yang nggak tahu, Popol adalah kucing penunggu sini ya teman-teman ya. Kalau kalian main ke Gemi Fatmawati, kalian akan bertemu dengan Popol. Tapi nggak ketemu sama Pupa sih. Oke. Okay. Waduh. Marah dong. Oke, okay, kayak gitu. Lah. Ini baru mulai aja langsung nyentuh ini tadi Mas, aku melihat Mas. Satu porong ini ya, sekalian nih. Sekalian lah. Sekalian itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 masih full Mas. Taruh mana nih? Taruh mana, Mbak? Taruh sini aja enggak apa-apa. Oke. Yuk, kita lanjut lagi. Aku baru pertama kali ini sih buat beli semua barang yang disentuh kitten ya, teman-teman. Biasanya kalau bikin konten kayak gini kan kucingnya dewasa ya lah, ini kitten gitu, kira-kira mau nggak sih kayak gini? Mau Mas kayak Mas? Coba ya. Oh mau Mas? Ambil, seru nih. Nggak berat juga, kalau dewasa tuh berat banget, harus gini ya. Kalau ini tinggal dicengkiwin gini aja. Tapi lumayan berat juga sih Serabi ini. Heavy. Mana lagi, kena nggak Mas tadi? Nggak, aman. Mana yang kena mana? Belakangnya. Mana sih? Jauh-jauh ini lagi Mas. Tadi udah beli ini loh. Baru satu nih Mas. Nih, ini kalau misal udah banyak kita bikin dua part juga deh. Capek aku nih. Jauh-jauh ini Mas. Enak banget nih Mas kalau kitten Mas. Yuk sini. Mana? Nih. Ih. Gampang banget. Sambil di total nggak apa-apa, Mbak? Oke. Mana lagi? Wes. Ngereok ya, pegangin bawahnya deh. Biar nggak pegel.
adep sana dulu, adep sana. Kenapa Serabi? Udah enggak mau. Minta minta pindah rak, minta pindah rak. Oke. Ini kita sampai di rak wet food ya. Gampang banget nih kalau kita nih. Yuk. Oh, enggak mau dia, Mas. Oh, mau satu. Satu nih. Oke. Lagi. Mana lagi? Ini pro plan nih, enggak mau pro plan. Nah. Tak pastikan dulu nih. Dijawab loh, Mas. Bentar dan anjir. Oke. Ini mana nih? Ini, oke. Boros, Mas, ini, Mas. Mana lagi nih? Is, kena lagi, satu lagi. Oke, Batagor belum loh ini. Mana lagi nih? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak mau kan? Oke, enggak mau. Kita taruh dulu ya. Baru kita pindah rak. Maaf ya, Mbak, ngerepotin ya, Mbak. Bolt kita nih. Enggak mau. Tuh kan, beneran. Emang pemilih banget sih si Serabi nih. Ayo lanjut lanjut. Sini. Wuts, jawil dia. Ah, kena lagi. Nih, tak taruh sini, Sek. Lele. Lompat ya, Mas? Lompat ya? Hah? Enggak lah. Kan tadi aku istirahat doang, masa tak beli. Enggak usah lah. Nih, Mas. Wus. Sek, ini tak taruh ya. Bukan nyentuh nih. Dia kayaknya suka warna ini kalau ini nyentuh nih. Kalau ini nyentuh nih. Dia tuh kayak suka warna-warna yang colorful gitu, teman-teman ya. Kemasan-kemasan yang colorful dia tuh suka gitu. Ayo. Ayo kemana kamu? Serak nih, Mas. Hah? Serak. Yes. Nih. Tuh. Nih juga. Iya. Satu. Mana lagi? Berat juga nih, guys. Wis, lari lagi, guys. Lari lagi dia. Sama Batagor, Mas, dia, Mas. Kemana dia? Lah, rak yang ini. Tuh pasir tuh, oke. Satu. Rusuh sih ini. Tak taruh bawah aja kali ya, Mbak? Iya, apa? Lagi? Rak lagi nih. Apa sih kamu suka apa? Tiga pokoknya ya, tiga lusin jadi. Tiga lusin. Ini lagi nih. Pasir kena juga, Mas? Dua. 10 liter gini. Wih, kok berat, Mas? Mana lagi, mana lagi? Ini aku lewat dari tadi diawasin sama si Popol terus nih. Popol. Takut dong, badan gedenya gitu takut. Kenapa, Mas? Kesepian Serabi. Serabi sini. Kamu maunya sama ini ya? Langsung dua nih, Mas. Gini kali ya? Langsung gini ya? Yang di situ mana nih? Ah, mana? Ah. Mana? Masa sih? Enggak, tadi perasaan cuma ini doang, Mas. Ah. Enggak mau. Enggak mau, Mas. Nah, ini kebetulan lagi ada barang datang tapi belum dimasukin ke belakang ya, teman-teman. Jadi pas aku datang, barangnya ini juga lagi datang gitu. Nah, ini kardusan, satu kardus yang ini isinya 24 kaleng, yang ini isinya 6 ini ya, 6 kemasan fresh pack 1,1 kilo. Dia mau nyentuh enggak? Enggak, oh, Mas. Aman, Mas. Aman. Aman. Nyentuh berarti? Satu. Tak taruh sini dulu ya. 6 kilo berarti ini. Sini. Sini.
Sini, sini. Sini. Gak mau. Nih. Aman ya, Mas? Aman ya? Aman ya? Ini batagor nih malu-malu aja nih. Oke lah, kita taruh sini ya lah. Mana serabi, Mas? Loh, berantem. Ditarik-tarik, Mas. Oke. Ini nih, mau enggak kamu? Enggak mau dia, Mas. Nyentuhnya ragu-ragu kok. Tuh. Enggak disentuh sama dia. Oh. Enggak kesentuh, Mas. Oh. Sini, sini. Sentuh satu. Sekalian aja, hah? Apa? Ngapain tuh? Sini. Sentuh lagi satu. Sini, sentuh lagi. Ini kecil-kecil nih. Ini sama kayak yang satu lusin ya? Isi 12 ya, Mbak? Sama kayak yang tadi diambil itu ya? Dua, Mas, langsung kok. Oke, satu, satu, dua. Nih sekalian. Udahlah, udah itu udah. Udah banyak tuh. Satu. Ini berat banget, Mas. Sini ya, Mas. Mana? Ini satu. Ini kena juga nih dua. Awas. Mana lagi? Mereka tuh kalau dilepasin itu malah nyentuh lebih banyak dibandingkan. Nah, ini ya kena juga nih. Dibandingkan kalau aku angkat ya, terutama si batagor ya. Kalau si serabi sih memang dia ini ya lebih suka diangkat. Tadi waktu di rak situ tuh kan dapat banyak banget. Apa nih, Mas? Apa? Dia nyentuh gak? Tidak, nyentuh no. Hah? Kepo dia? Kepo dia, Mas? Nah, disentuh tak beli nih, ayo. Enggak, Mas? Apa rak? Hah? Ngapain dia? Kacamata. Kacamata? Mau main kacamata dia? Cuma ini gede banget, Mas. Kebesaran. Buat maknya apa? Ini diem aja, Mas. Si batagor diem aja nih. Ini si serabi nih. Ini apa, Mas? Bola apa nih? Hamster kayaknya. Masa bola hamster sangari gini, Mas? Enggak. Enggak mungkin, Mas. Ya, kita start dulu dari sini, teman ya. Aku hitung taruhnya dari sini, tapi setiap dia melangkah, kita beli ya. Oke, satu. Wah. Dua, aduh, tiga, ngibrit, Mas. Serabi ngibrit, Mas, ke depan, Mas. Serabi. Nah, kenapa kok aku sengaja taruh sini ya? Karena memang aku butuh pasir gitu, teman-teman ya. Cuman kalau misal aku taruh sini, karena aku makanan kucingnya nggak pakai ini, jadi nanti buat apa gitu kan? Tapi kalau pasir kan pasti kepake gitu. Oke. Ini ternyata ada sinyo. Sinyo. Bicetin. Ini siapa nih, Mas? Gak banget, Mas. Kaget ya, guys. Kaget ya. Itu British bukan kitten, Mas. Nih, buat makmu mau. Gak mau dia. Gak mau beliin maknya. Ini deng. Ini makmu nih. Nggak mau dia juga, Mas. Ini juga nggak mau. Sini terakhir. Ini. Apa? Ini kena. Mana? Yang mana? Ini. Oke, kita ambil, guys. Kenapa kamu tiba-tiba ngereok, guys? Kena, Mas. Kena. Dua ini. Dua. Kenapa ya? Tiba-tiba ngereok dia, guys. Marah dia. Mas. Walalalala. Tiga. Ini gak apa-apa nih, berguna nih. Gak. Kecep-kecep dia, Mas. Sini. Kita lihat. Dah.
Aman, Mas. Salah satu. Mana? Ini. Ya. Ini. Terus. Ini. Terus? Belum lagi. Hah? Dah. Oke. Okay. Nempel nih. Oke, okay, nempel. Oh, disudul dah. Satu rak, Mas, ini namanya, Mas. Diborong semua sama dia. Ya, kayaknya udah cukup teman-teman ya, karena dia udah memborong satu rak ini ya. Jadi ini udah banyak banget RC-RC kecilnya ini, yang fresh pack 400 graman. Dan ini mau dihitung dulu sama mbaknya. Nanti kalau misal udah selesai ngitung-ngitungnya, aku bakal tujuin lagi. Dan ini adalah yang paling banyak kardus-kardusan ini teman-teman ya. Jadi ini ada Mio kardus dry food. Ini apa? Ini apa, Mas? Kaleng ya? Kaleng. Kaleng. Ini dry food. Pasir tiga ini aja ya, Mbak. Apa sama editing? Iya. Sama ini, sama tadi yang ini udah dibuka Whiskas tuh. Dua. Nah, Whiskas dua. Pasirnya belum pasirnya. Pasir. Enggak ada lagi, Mbak, di belakang. Pasir satu karung sama yang karung tapi dalamnya fresh pack itu loh, Mbak. Apa sih? Oh iya, satu. Nah, dua sak. Dua sak itu. Oke lah kayak gitu biar dihitung dulu. Nanti kalau udah selesai aku tunjukin lagi. Oke, ini kayaknya udah selesai, Mbaknya. Udah kan, Mbak? Udah di print. Kita sih panjang juga nih. Weh. Maya nih, guys. Apa nih kok mahal, Mbak? Yang bikin mahal apa? Dry food kotak-kotaknya. Dry food kotak-kotak itu satunya berapa? 420 kali 2. Apa kali 3? Kali 2. Kali 2. Terus yang itu yang dry food ya? Iya, dry food. Yang wet food kaleng berapa? 20. 24. Wih, 20 kali 24 480. RC-nya 970-an. Itu ya. Jadi RC ini lumayan juga. Sik, kita taruh dulu deh daripada ketekek kamu. Lompat-lompat. Intinya ini dia hasilnya. Wih, panjang, Mas. Ini panjang sih, cuman kecil-kecil ya. Jadi ya lumayan lah. Nih, kita lihat dari atas ya. Ngelungker dia. Ba. Ah. 3.763.000. Bisa? Dah, nih kelihatan jelas ya, Mas. Nih, 3.763.000. Udah loh, hah? Kamu nih. Lah, dibuat mainan, Mas, sama dia, Mas. Lah, dibuat mainan. Batagor. Lah. Gitu aja kamu seneng ya? Enggak perlu aku beli-beli mainan. Pakai ini aja nih, nota 4 juta nih. Oke lah kayak gitu ya teman-teman, dan hasilnya 4.700.000. Sebenarnya ini tuh rekor pertama ya kalau untuk beli semua barang aja. Tapi kalau misal beli semua barang dan hewan, itu rekornya masih dipegang oleh si Tomang 7 juta gitu ya. Tapi kan ini barang aja, jadi menurutku ini paling tinggi teman-teman. Karena 3.763.000. Hampir 4 juta, belum ada yang bisa sebanyak ini teman-teman ya. Karena mungkin ini kan berdua. Nah, kalau kalian setuju lanjutan dari video ini yaitu adalah beli semua barang yang disentuh lemper dan getok, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.